Oke, Assalamualaikum. Di sini saya akan mengetes sebuah Antutu benchmark pada HP Xiaomi Mi 8, yang dimana HP tersebut sudah diinstal oleh banyak aplikasi dan game-game berat seperti ini ya. Dari Bully, GTA, dan MC4 itu game berat ya. Nah, yang dimana kalau sebuah HP yang sudah terinstal banyak aplikasi, kalau kita tes AnTuTu benchmarknya lagi itu pasti akan drop ya, kecuali kita baru beli HP terus langsung kita tes AnTuTu benchmark, pasti itu menghasilkan skor yang sangat maksimal karena tidak memiliki aplikasi yang instalan, atau pokoknya intinya RAM-nya itu tuh masih fresh aja. Oke, sebelum saya download semua aplikasi ini, awal AnTuTu-nya itu sekitar 280 ribuan. Skor yang sangat fantastis ya, sampai melebihi skor Samsung Galaxy S9 dan Note 9. Oke, langsung saja kita tes berapa skor AnTuTu-nya. Terlihat sangat cepat ya. Benar-benar hebat prosesor Snapdragon 849 tuh. Maksud saya 845. Oh iya, di 2008 eh di 2019 nanti akan muncul prosesor Snapdragon baru yaitu 855. Ya, mungkin katanya 45% lebih kencang dari 845. Wah, mungkin skor AnTuTu-nya itu bisa 400 ribuan kali ya. Soalnya kan prosesor terbaru dari iPhone itu A12 Bionic, itu skor AnTuTu-nya mencapai 380 ribuan yang untuk X Max, iPhone XS Max maksudnya. Kita lihat ini berapa ya. Dulu saya adalah pengguna iPhone 8 yang biasa ya, yang mempunyai skor AnTuTu sekitar 200 ribuan saja. Masih saya me, ini apa menjajal skor AnTuTu-nya tuh ya agak patah-patah videonya. Yang ini smooth sekali ya.
Oh ya, saat dijajar skor AnTuTu, suhu HP ini hangat ya, tidak panas, cuman sedikit hangat saja. Oh iya, buat kalian yang ingin membeli sebuah smartphone yang menginginkan prosesor Snapdragon 845, saya sarankan untuk membeli kalau Anda mempunyai budget sekitar 5 sampai 6 juta, saya sarankan beli Mi 8 atau Zenfone 5Z, 5Z. Nah, itu bagus banget. Kalau untuk Pocophone itu bagus, cuman ya Anda lihat sendiri lah, banyak youtuber-youtuber yang banyak keluhan udah gitu dengan bodinya yang ringkih gitu. Tapi ya itu semua pilihan ada di tangan Anda, karena di setiap unit itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi saya hanya merekomendasikan pilihlah Mi 8 atau Asus Zenfone 5Z. Itu benar-benar ya, user experience saya saja ya benar-benar di luar ekspektasi saya. Sangat kencang sekali ini. Dan ditambah layar sudah Super AMOLED. Karena dengan membeli HP dengan Snapdragon 845, Anda bisa bertahan dengan HP itu sekitar 2 sampai 4 tahunan. Karena kenapa? Ya, dengan prosesor yang segitu sangat mumpuni untuk bertahun-tahun ke depan jika Anda ingin tidak cepat-cepat buat ganti unit, atau Anda orangnya ya sayang ke barang gitu. Ya, ini kita lihat. Wah. Ternyata 277.000. Oke. Hanya turun sekitar mungkin 5 ribuan ya, kan waktu sebelum ada banyak aplikasi itu 28 ribu, ini sekarang 27 ribuan. Oke, gak ada masalah ya, mungkin sampai sini saja dulu. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.